atau gaya. Tapi kalian sekolah ada tujuan. Di samping kalian ingin menunjukkan ke orang tua kalian, tapi kalian juga akan menunjukkan kepada masyarakat dan dunia bahwa kalian adalah generasi muda Indonesia yang ingin mampu berkiprah lebih besar lagi. Tapi yang paling penting bagi saya, kalian sekolah dan bisa berproduksi, bisa menjadi produktif, generasi muda yang produktif. KKP menyiapkan semua program untuk menampung kalian semua. Ada budidaya perikanan. Di depan kalian tadi lihat ada tambak. Sudah menghasilkan 3,6 ton. Dengan kepadatan 130 jadi 3,5 ton. Kalau dulu budidaya tambak udang hanya 1 ton kurang setahun 1 hektar. Sekarang 1.600 mampu mencetak paling rendah 3 ton. Artinya apa? Ini peluang buat kalian semua. KKP siapkan anggaran pinjaman lunak yang bisa kalian gunakan setelah kalian lulus. Di sini kalian bisa mengumpul uang dan bisa lebih kaya, jadi pengusaha dari sektor kelautan dan perikanan.